Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam sesi belajar membaca Al-Quran, iaitu langsung daripada ayat-ayat Quran itu sendiri. Hari ini kita akan membaca surah At-Tin, iaitu siri yang ke-21. Siri 21. Berarti kita ada lagi dua lagi siri membaca surah lazim. Dan dengan itu saya juga berpesan supaya mereka yang ingin terus menguasai pembelajaran baca Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan tartil, maka bolehlah subscribe supaya dapat mengikuti semua pembelajaran sehinggalah kita semua pandai membaca Al-Quran dan tahu segala hukum di dalam membaca Al-Quran, insyaAllah. Baik. Dan jangan lupa dengan share dengan kawan-kawan yang lain, iaitu share dengan kawan-kawan yang lain supaya kawan-kawan yang lain dapat sama belajar dan kita mendapat rahmah serta keberkatan daripada Allah SWT, insyaAllah. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Kita mula membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca perlahan-lahan, baik semula saya suka bismillahirrahmanirrahim, salah satu daripada surah Al-Fatihah ayat iaitu kita baca perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita jumpa ayat yang pertama dalam surah At-Tin, iaitu Wattini. Perhatikan di sini, waw berada di atas waw bertemu dengan alif, alif lam syamsiah. Maka kita baca dia dengan idiom syamsi. Saya tak tulis ni idiom syamsi, iaitu idiom syamsi di mana huruf waw ini kita idiomkan dengan huruf bunyinya what. Kemudian ta bertemu dengan ya di sini yang sukun ti, ya, iaitu dengan hukum mad asli dua harakat. What ti nun pada sebuah bunyi ni, what ti ni. Baik, kemudian kalimah yang berikutnya iaitu wazaituni. Cara membacanya, wa pada sejatah wa di bertemu dengan alif lam syamsiah di idghamkan dengan huruf zai, wazza berserta za tapi dimati dengan huruf ya, maka kita baca dengan din zai wazai. Bertemu dengan waw sukun baca dengan mad asli, tetapi oleh kerana kita wakaf dia huruf yang terakhir dalam huruf nun, kita wakafkan ataupun kita sukun dengan huruf nun, kita wakaf di sini, maka kita baca dengan ma'arif disukun, iaitu bunyi tun 2, 4 atau 6 harakah. Jadi bunyinya wazaitunin, kalau baca satu kalimat begitu. Jadi kalau kita dah sambung bacaannya, baik, sama-sama kita baca perlahan-lahan. Wattini wazaitun. Kalau kita dah lancar, wattini wazaitun, mati dengan marash nun. Ayat yang kedua, kita pergi kepada, perhatikan ayat yang kedua, iaitu kalimah yang pertama dia ada satu dua kalimah saja, iaitu wa bersedata wa po bersedepan tu, bertemu dengan wa bersini dia mati dengan sukun wa tu dua harakah. Wa tu merah baris di bawah bunyi ri, iaitu dengan baca dengan nipih waturi. Kemudian sin baris di bawah dimatikan dengan ya, baca dengan mad asli bunyi si, dan sin hamas si. Kemudian ini nun baris di bawah, kemudian bertemu dengan ya ini, kemudian nun mati dengan sukun kan nun yang akhir ini bunyinya sinin, mana marash yang akhir ialah marash nun, jadi bunyinya waturisinin. Bila baca dengan lancar,
wa turisinin. Ayat yang kedua, kita pergi pada ayat yang ketiga. Ada tiga kalimat sini bermula dengan kalimat wahadha. Bacanya wa bersiata suwa. Ha bersiata ini. Ha bertemu dengan alif di sini bunyinya ha panjang dua haikah. Eh? Ma asli. Wahadha bersiata bunyi za. Zal bersiata bunyi za. Bertemu dengan alif di sini. Tetapi selepas alif ini ada alif lam kamariah. Alif lam kamariah, maka kita baca dengan izah kamari. Bunyinya macam mana? Matikan huruf zal dengan huruf lam. Jadi kita bunyi zal. Wahazal. Bila kita nyambung. Kalau kita tak sambung, tak ada huruf ni, dia saja wahazal. Baik, bila sambung, dia di izah kamarikan. Bunyinya wahazal. Dan ba bersiata bunyi ba. Lam bersiata bunyi ba la. Ba la. Kemudian dal bahasa bawah bunyi di. Bertemu pula dengan alif lam kamariah juga. Jadi bunyinya dimatikan dal ini dengan huruf lam. Bunyinya dil. Bala dil. Bala dil bunyinya. Kemudian A baris atas A. Mim baris bawah mim. Bertemu dengan ya di sini. Dan kita sukunkan nun yang terakhir ayat ini. Maka dia bunyinya min. Iaitu dibaca dua atau empat atau enam harakah. Contoh saya bagi contoh dua. Min. Itu dua. Min. Keempat. Min. Naik dengan akhir dengan maharaj nun. Jadi kita baca satu-satu. Wahazal baladil amin. Kalau lancar. Wahazal baladil amin. Kita pergi kalimah yang keempat. Ada berapa kalimah sini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam kalimah. Baik, kalimah yang pertama adalah laqada. Lam bersiata lam. Qaf bersiata bunyi qa. Tapi dimatikan dengan dal. Dal huruf kekala bunyi laqada. Bunyi kekala. Sugra lantun yang perlahan. Oleh kerana dia berada dalam antara dua kalimah. Ataupun dalam antara huruf gitu, antara dua huruf gitu, dan apa ni, dan itu dimatikan kalau itu baru dia boleh dia melantun. Kalau tak mati dia tidak melantun. Jadi itu sebab digunakan kekal sukra. Baik, kita pergi kepada kalimah yang kedua, iaitu kha bersiata kha. Lam bersiata la, tapi dimatikan juga dengan khaf di sana. Khaf juga huruf kalah. Maka kita baca juga dengan kalkalah sugro. Jadi ada dua hukum kalkalah sugro. Nak kena jaga bunyi lantunan dia. Dan nun baris jatah bunyi enam. Tetapi nun ini bertemu dengan alif lam kamariah juga. Maka huruf nun ini dibaca dengan izah kamari. Bunyinya nal dimati dengan huruf lam. Kerana lam ada tanda mati di sini. Kalau ikut tanda. Kalau kita ikut tanda pun kita kena baca nun ini dimati dengan lam. Iaitu nal. Bunyi kha la qa la nal kha la qa nal la qa. Bila sambung kha la qa nal ada kalkalah sugra. Baik, kalau baca lahan kuat bunyinya. Baik, jadi kita baca la qa da kha la qa nal. Nampak kalkalah sugra ada dekat sini. Satu, dua. Kemudian kita sambung alif di bawahnya hamzah, bau hamzah sini pada sebuah i tetapi bertemu dengan nun. Jadi matinya bunyi in. Baik, oleh kerana nun ini bertemu dengan huruf sin adalah huruf effa, maka kita baca dengan effa hakiki dengan dua harakah dengungnya. Insa, jangan baca izhar, jangan baca idgham. Bacanya antara izhar dengan idgham. Dia bunyinya in. Kalau kita terus baca in, terus lidah kita naik ke langit-langit terus, maknanya sudah jadi baca izhar dengan dengung. Kalau kita bersatu saja tak dengung pun, kita baca dengan izhar in, itu pun sudah izhar. Tapi dia antara izhar dengan effa. Jadi bacanya in, lidah kita tergantung tak pergi kepada langit-langit. Nak menuju ke langit-langit, kemudian dia nak menuju ke huruf sin. Insa. Sa pada sejata bunyi sa. Tetapi ada bertemu dengan huruf mat alif di sini, baca dua harakah. Bunyinya sa dua harakah mat asli.
Menun baris di atas bunyinya na. Jadi bunyinya insana. Kemudian kalimat berikutnya fi saja. Ketemu dengan ya di sini. Baca ma'asri dua rakah panjangnya. Fi. Kemudian amzah baris di atas. Dimati dengan ha. Karena bunyi huruf hamas. Bunyi ah. Ah. Dan ha adalah tengah halkum. Kemudian sim baris di atas bunyi sa. Ah sa. Dan nun baris di bawah bunyi ni. Ah sani. Fi ah sani. Kemudian bunyi ta dimati dengan qaf bunyi taqaq. Nawaw baris bawah wi. Bertemu dengan ya di sini. Kemudian disukunkan dengan mim. Bertemu dengan mim. Disukunkan dengan mim. Baca dengan ma'adid disukun. Bunyinya taqawim. Taqaf ini huruf kakak lain. Baca dengan kakak surah. Ya taqawim. Baik. Ayat keempat selesai. Kita pergi kepada membaca satu-satu. Iaitu satu-satu suku kata. Lihat baris. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Jadi dengan laju kita baca dengan lancar. Tarik nafas. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Baiklah, saya baca. Baik, kita pergi kepada ayat yang kelima, iaitu bermula dengan kalimah summa. Sa baris depan su, tetapi ditasydid dengan huruf mim. Mim bertasydid kena baca dengan wajib, wajib digunakan dengan dengung dua harakah. Summa. Ma, ma senanglah sebut. Ma ni macam kita eja mim alif ma, mana rongga kita terbuka. Summa. Daripada mulut tertutup dan terbuka terus. Kemudian kita jumpa kalimah radadanahu. Baik. Ra. Di sini ialah baris di atas baca dengan tebal. Dal baris di atas bunyi da. Tapi dimati dengan huruf dal juga. Bunyinya dada. Oleh kerana dia kakalah. Huruf kakalah. Maka baca dengan kakalah sugra. Radada. Kemudian perhatikan dal ini bertemu dengan dal. Dia adalah jenis huruf apabila bertemu sama huruf dia jenis mutamas selain mutlak, mutlak ataupun mutamas selain saja. Dia tak ada idgham, tak ada tak ada mat apa ke, cuma bertemu huruf tadi kalau sugra bertemu dengan nun baris di atas bunyi na, bertemu dengan alif di sana huruf mat baca dua mat asli dua harakah dan ha baris di atas hu radadanahu. Dapat. Kemudian amzah baris atas a, dan sin di sini mati dengan sin as, bab sin bunyi hamas huruf yang berangin bunyi as daripada pangkal alkum as fa baris atas fa dan lam baris atas la, jadi asfala. Kemudian kalimah yang terakhir safilin itu sa baris atas bunyi sa bertemu dengan alif baca dengan mak asli panjang sa. Nafa pada sebawah bunyi fi, iaitu dan bertemu dengan lam pada sebawah li yang dimatikan dengan ya dan disukunkan dengan huruf nun, jadi bunyinya dengan ma'al li sukun iaitu bunyi lin, lin iaitu berakhir dengan mahraj nun, jadi safilin. Baik, kita baca daripada mula. Thumma radadnahu asfala safilin. Jadi itulah bunyinya, kita baca dengan lancar. Thumma radadnahu asfala safilin. Okey, itu cara membacanya. Dan kita pergi ayat yang ke-6, panjang sikit, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kalimah. Baik, bermula dengan kalimah illa. Hamzah baris bawah ditasydid dengan lam bunyi il, il, bunyinya il, perhatikan sini, tak nampak saya tak apa, nak mesti nampak huruf ini, iaitu il, kemudian lam baris atas la, tetapi la ni bertemu dengan alif lam samsiah, maka kita matikan dia dengan bunyi
illal, illal, kemudian lam baris di atas bunyi la, illallah, kemudian zal baris bawah zi, bertemu dengan ya di sini, baca dengan mak asli, iaitu zi, illallazi, nun baris di atas bunyi, na, illallazina, kemudian bertemu dengan kalimah, na, baris di atas, hamzah baris di atas bunyi a, bertemu pula dengan alif, maka baca dengan hukum apa? Hukum mad badal. Mad badal sama juga dengan mad asli, panjangnya dua harakat. Kemudian mim baris atas ma, kemudian nun bertemu dengan waw sini yang mati, yang sukun, nu baca dengan mad asli, manu, manu, dua, satu, dua. Kemudian bertemu dengan kalimah wa'amilu, wa baris atas wa, ain baris atas bunyi a tengah harkum ini, mim baris bawah bibi, huruf bibi, mim, mi, bunyi, wa'ami, kemudian lam baris depan, bunyi, lu, tapi bertemu dengan waw di sini, tetapi selepas waw ada alif, lam, syamsiah. Maka apakah huruf syamsiahnya? Huruf sad. Maka apa kita masih idramkan bacanya, iaitu huruf lam baris depan ini diidramkan dengan huruf sad. Yang bunyinya, lus. Wa'ami lus sad. Sad baris di atas bunyi sa bertemu dengan huruf mat alif baca dengan mat asli dua harakah sa lam baris bawah li ha baris di atas bunyi ha li ha ta baris bawah ti li ha ti jadi wa amilu salihati salihati jangan panjangkan tadi saya terpanjang bunyinya itu kalau kita nah, perhati yang berikutnya kita kadang-kadang terpanjang Jadi bacanya wa amilus solihati kemudian fa baris di atas fa fa baris di atas fa lam baris di atas la ha baris depan hu dan dimatikan dengan mim baca dengan izah syafawi bunyinya fa lahum fa lahum perhatikan di sana jadi kalau fa lahum kita berjumpa dengan pula dengan iaitu kalimah ajrun perhatikan kalimah sana hamzah bermula dengan hamzah baris di atas bunyinya a kemudian bertemu dengan jim yang mati aj bunyinya aj bunyinya aj kemudian ra baris dua di atas bunyi run tetapi oleh kerana tanwin bertemu dengan huruf lain maka kita baca dengan izhar haqi iaitu run ajrun. Baik. Kemudian kita bertemu dengan kalimah ghairu iaitu kalimah ghairu. Kalimah ghairu baca wain baris di atas bertemu dengan ya yang mati ya sebelum ya baris di atas kita baca dengan apa? Iaitu baca dengan lin sini iaitu kita baca dengan lin wai wa baris di atas wa jadi mati dengan ya baca dengan lembut wai ru baik sekejap baik di sini kita ada satu tertinggal itu sebab kita kena baca panjang lah ni dan ada mat tertinggal baik kita saya ulang wa amilus solihati tadi baca mula-mula rasa sumbang sebab saya tak nampak. Mesti ada sesuatu yang silap. Tertinggal huruf mat di sini. Baik. Kita sambung sini balik semula. Nanti kita baca balik. Kemudian iaitu kalimah yang terakhir. Iaitu mim. Baris di atas bunyi ma tapi dimati dengan mim. Jadi bunyinya mam. Ini pun mutama silain mutlak. Iaitu mim bertemu dengan mim. Tapi tidak ada mengubah bunyi yang kita eja ni. Mim mati dengan mim, mam, mam, terus izharkan, jangan didengungkan, mam, kemudian nun baris depan, nu, bertemu dengan waw, makna ini mat asli, oleh kerana dia ada huruf, selepas mat asli ada huruf, nun yang disukunkan, maka kita baca dengan mat, arid, li, sukun 2, 4 atau 6, iaitu mam, nun, baik kita baca satu-satu. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
falahum ajrun ghairu mamnun. Baik. Kalau kita baca lancar, berarti kan kain nafas panjang-panjang ini sebab ayat ini panjang ya. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Itu mati dengan yaitu mahraj nun akhirnya. Baik. Kalau kita tak cukup nafas kita baca sekat. Saya tunjukkan wajah kedua pula إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Saya berhenti situ. Kemudian saya sambung. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Ini untuk orang yang tak cukup nafas. Mana kalau nak berhenti kat sini. Lepas tu baru sambung balik semula. Sebut وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Baik, kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Ada dua lagi ayat dalam surah Al-Tin dengan Al-Zaitun ini. Okey. Ayat yang ke berikutnya ialah ayat yang ke 7. Iaitu bermula dengan kalimah fa'ma. Senang saja baca fa baris jatah fa. Kemudian mim baris jatah ma. Tapi ada mat selepasnya. Baca dengan mat asli dua harakah. Fa'ma. Kemudian jumpa kalimah. Yukadzibuka. Yukadzibuka ni tak ada apa-apa hukum. Baca ikut makhraj dia. Yang pada depan bunyi yu, kaf baris di atas bunyi ka, tetapi dimati dengan zal baris bawah zi. Jadi kadz, zal dimatikan kadz, yukadz. Kemudian zal baris bawah zi bunyi zi. Kemudian bu baris depan bu. Kemudian kaf baris di atas bunyi ka. Yukadzibuka. Yukadzibuka. Kemudian bertemu dengan kalimah ba'du. Jadi ba baris depan ba mati dengan ain bunyi ba. Dal baris depan du. Jadi yukadzibuka ba. Itu menyambung di sini yang paling penting. Ka ba du. Kemudian sambung dengan ba baris bawah. Ba'du dah sudah Ba baris bawah di. Kemudian bertemu dengan alif lam samsiah. Jadi kita idiom samsi kan banding huruf dal. Jadi bunyinya bid bid. Alif lam itu tak berbunyi. Yang bunyi ialah dal dengan ba ini. Bid itu namanya idiom. Dimasukkan ba kepada dal. Bid dal baris bawah di bertemu dengan ya di sini huruf apa huruf mat pasal sebelumnya baris bawah. Kemudian disukunkan pula huruf nun yang terakhir itu. Jadi bunyinya bunyi bacaan mat alif disukun iaitu din berakhirnya mahraj nun. Jadi kita baca satu-satu, tidak ada banyak hukum di sini, mainkan mengikut hukum mahraj huruf dan sifat huruf saja. Iaitu fama yukazibu kab'adu biddin. Masa nyambung du bid tu cepat kab' itu nak jaga. Baik, kita baca dengan lancar. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kemudian kita pergi ayat yang terakhir dengan ada empat kalimat. Bermula dengan kalimat alaysa. Hamzah pada sejatah bunyi a. La. Lam pada sejatah bunyi la. Dimati dengan ya. Maka baca dengan lin. Lai. Alai. Kemudian sin pada sejatah sa. Sin pada sejatah sini bertemu dengan nama Allah. Maka oleh kerana sin baris di atas, maka kita baca dengan tebal lam ini. Bunyinya sallah alaihi sallah. Dua rakaat Allah itu bunyi lam di sana yang tebal tu. Kemudian ha baris depan hu. Alaihi sallahu. Kemudian bertemu dengan ba baris bawah hu bi. Kemudian hamzah baris di atas mati dengan ha. Ah yang bunyi hamas. Ah ingat dia ada ha ini adalah huruf tengah. Halkum. Kemudian keluarkan saja. Ah. Hamzah baris pangkah halkum. Dan bi ah. Kemudian kaf baris di atas bunyi ka. Mim baris bawah bunyi mi. Bi ah kami. Mim ini bertemu dengan apa? Alif lam kamariah. Kerana itu saya tuliskan hukumnya. Kena baca dengan izal kamari. Maknanya mati dengan mim ini dengan lam. Bunyinya bi ah kamil. Kamil. Kamil.
Jangan baca kaf, jangan baca tebal kaf itu. Ini kaf yang berada marasnya di depan huruf kaf. Bila sebut kaf di sini tak terangkat lidah. Begitu juga kaf di sini baris bawah. Baik, alif lam kamariah tadi. Kemudian ham bertemu dengan huruf mat, baca dengan mat asli ha. Kaf baris bawah ki, mim baris bawah bertemu dengan ya di sini jadi mat asli. Tetapi selepas huruf mat asli ini ada huruf nun, iaitu huruf yang terakhir yang kita sukunkan dia. Yang kena sukunkan sebab dia akhir ayat. Jadi bunyinya min, baca dengan mat asli sukun 2, 4 atau 6 harakat. Jadi hakimin. Baik, kita baca untuk ayat yang terakhir dalam surah At-Tin, iaitu ataupun surah At-Tin wa Zaitun orang kata. Baik. Alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Baik. Sini ingat tebal. Baik, kita baca dengan lancar. Alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dan teman-teman semua dapat membaca dengan baik. Kita dah banyak belajar. Dan dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.